Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Sebelum cikgu meneruskan pengajaran pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Sasi Rajah dari Sekolah Kebangsaan Konvent 1 Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid hari ini? Harap-harap semuanya sehat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kebersihan dan amalkan gaya hidup sehat. Baik, pastikan murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku latihan dan pensel untuk menulis catatan dan nota sepanjang pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, sebelum meneruskan pembelajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid hayati pantun ini. Gugur seludang di atas papan, buah berangan di dalam guni, jiran bertandang di saji kudapan, akrab hubungan kejiranan harmoni. Surya menyingsing penyeri alam bagai sinaran ribuan lilin. Janganlah bising tatkala malam, hormati jiran hubungan terjalin. Hijau kesuburan sayur-sayuran, ulam pegaga dipetik sinona. Hidup berjiran jaga pertuturan, perasaan dijaga mesra terbina. Menarik joran perlahan-lahan, menyangka kelisa rupanya kekura. Sesama jiran jaga kebersihan, hidup selesa terasa gembira. Pandai tak cikgu berpantun? Bukan Cikgu Sasi yang berpantun. Kawan Cikgu Sasi, Puan Siti Mariam binti Daud dari Sekolah Kebangsaan Sri Bintang Utara yang sudih berpantun untuk murid-murid. Baik, apakah murid faham dari pantun tadi? Murid dapat tak meneka nilai yang kita akan belajar hari ini? Apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan pantun tersebut? Cuba lihat kata kunci yang cikgu tunjukkan. Hormati jiran, hubungan terjalin. Ya, nilai hormat. Pandai semua. Apakah maksud nilai hormat? Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. Cikgu ulang ya. Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. Kata kunci bagi nilai ini adalah memberi layanan yang bersopan dan menghormati peraturan institusi sosial. Kalau murid-murid terjumpa kata kunci ini dalam soalan, maka kemungkinan besar jawapannya adalah berkaitan dengan nilai hormat. Penting tak kita hormat jiran kita? Ya, penting. Hubungan erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Murid-murid, pada akhir pembelajaran hari ini, murid dapat mengenal pasti 3 cara menghormati jiran, menerangkan 3 kepentingan menghormati jiran dan menyatakan 3 perasaan berkaitan dengan sikap menghormati jiran. Bagi memudahkan lagi pengajaran, murid-murid sila rujuk buku teks pendidikan moral tahun 4 muka surat 46. Mari kita lihat cara menghormati jiran.
Sebelum kita ke cara pertama, sila hayati perbualan ini. Hai, apa khabar? Hai, kabar baik, Wan. Kamu dah makan ke? Belum lagi, Wan. Mak saya tengah masak. Jom, makan di rumah saya hari ini. Tetapi minta kebenaran dari emak kamu dulu, ya. Okey, baik, Wan. Terima kasih. Saya bawa buku matematik. Bolehlah kita siapkan kerja rumah. Baik, murid-murid. Adakah perhatikan cara Wan bertegur dengan jiran dia? Betapa mesra dia dengan jiran dia. Maka, cara menghormati jiran yang pertama ialah memberi layanan mesra dan sopan. Cikgu ulang ya. Cara menghormati jiran yang pertama ialah memberi layanan mesra dan sopan. Murid-murid, jiranlah orang yang kita akan berjumpa selalu. Maka, hormatilah mereka. Kita perlu bertegur sapa dengan ikhlas, menjaga pertuturan dan memberi layanan mesra terhadap jiran supaya hubungan menjadi lebih erat. Ia adalah satu cara menghormati jiran kita. Baik, sebelum kita ke cara kedua, sila lihat situasi ini dan hayati perbualan tersebut. Kamal, berhati-hati memotong rumput. Emak, saya tolong hulurkan jus ini kepada pakcik-pakcik kita. Emak, kami mengikat plastik sampah ini nanti. Wah, betapa mesranya jiran-jiran ini. Mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain, kan? Baik, cara menghormati jiran yang kedua ialah menjaga kebersihan tempat tinggal. Cikgu ulang ya. Cara menghormati jiran yang kedua ialah menjaga kebersihan tempat tinggal. Sebagai tanda hormat terhadap jiran, kita perlu menjaga kebersihan rumah dan kawasan masing-masing. Kita turut serta dalam aktiviti gotong royong membersihkan kawasan tempat tinggal. Dengan penglibatan seperti ini, hubungan kita bersama jiran akan menjadi lebih erat. Baik, sebelum kita ke cara ketiga, sila lihat situasi ini dan hayati perbualan tersebut. Ravi, kita main bola di sini ya? Boleh-boleh. Tetapi tidak mengganggu jiran kita ke? Eh, kamu dua orang buat apa di sini? Kamu ingat ini tempat bermain bola ke? Balik rumah kamu sekarang. Murid-murid, betul tak perbuatan Ravi dan kawannya? Salah kan? Baik, cara menghormati jiran yang ketiga ialah menjaga keamanan bersama. Cikgu ulang ya. Cara menghormati jiran yang ketiga ialah menjaga keamanan bersama. Murid-murid, kita perlu elakkan perbalahan dan perselisihan faham dengan jiran. Kita patut mematuhi peraturan untuk menghormati hak jiran agar kehidupan di kawasan kejiranan aman damai. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya, cara hidup dan lain-lain lagi. Bagaimanakah setakat ini murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah tiga cara menghormati jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Pertama, memberi layanan mesra dan sopan. Kedua, menjaga kebersihan tempat tinggal. Dan ketiga, menjaga keamanan bersama. Pandai semua. Seterusnya, jom kita lihat kepentingan menghormati jiran. Terdapat banyak kepentingan, tetapi hari ini kita akan belajar tiga kepentingan. Jom!
kepentingan menghormati jiran yang pertama ialah mudah mendapat pertolongan. Cikgu ulang ya. Kepentingan menghormati jiran yang pertama ialah mudah mendapat pertolongan. Cuba lihat gambar-gambar ini. Apa yang berlaku? Gambar-gambar ini menunjukkan jiran membantu antara satu sama lain. Segala perkara yang berlaku pada diri kita akan terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita memerlukan bantuan. Cuba fikir, jika kita tidak hormat jiran kita, apa akan berlaku? Jiran-jiran tidak akan mendekati dan tidak akan mengambil tahu al-ehwal kita. Betul tak? Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana harmoni. Cikgu ulang ya. Kepentingan yang kedua adalah mewujudkan suasana harmoni. Apakah yang murid-murid faham tentang keharmonian? Cuba lihat gambar-gambar ini. Gambar pertama, gambar kedua. Bagaimanakah situasi dalam gambar-gambar tersebut? Harmoni kan? Hormat menghormati jiran dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Masyarakat yang mengamalkan sifat yang baik seperti tolong-menolong, saling bertegur sapa dan menjaga keselamatan masyarakat dapat mewujudkan satu suasana yang tenang dan harmoni. Jiran harus melakukan perkara yang baik bagi mengekalkan keamanan yang terpelihara. Seterusnya, kepentingan yang ketiga adalah gejala negatif di tempat tinggal dapat dicegah. Cuba kita lihat gambar ini. Apa yang berlaku? Gejala yang tidak diingini berlaku di kawasan tempat tinggal. Betul kan? Semangat kejiranan yang terjalin juga membolehkan gejala negatif di tempat kita dicegah. Jiran yang baik pastinya dapat mendidik dan menasihati anak mereka agar tidak melakukan perkara negatif yang boleh mengganggu ketenteraman, membuat bising dan perkara berbahaya di kawasan kejiranan. Baik murid-murid, bagaimanakah setakat ni murid-murid? Faham tak? Cikgu nak menguji kamu. Mari kita uji diri. Apakah tiga kepentingan menghormati jiran yang telah kita bincangkan tadi? Masih ingat? Betul. Kepentingan menghormati jiran yang pertama ialah mudah mendapat pertolongan. Kedua, mewujudkan suasana harmoni. Dan ketiga ialah gejala negatif di tempat tinggal dapat dicegah. Pandai semua. Berdasarkan semua situasi yang kita bincangkan tadi, apakah perasaan murid-murid setelah mengamalkan sikap menghormati jiran? Cikgu berasa murid-murid sudah bersedia dengan jawapan. Mari kita menyemah jawapan. Murid-murid akan berasa gembira, bangga dan seronok apabila menghormati jiran. Betul tak, murid-murid? Baik, sekarang masa untuk menguji pemahaman tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab tiga set soalan. Pertama, soalan situasi. Cikgu akan memberikan tiga situasi dan murid perlu menyatakan tindakan hormat berdasarkan ketiga-tiga situasi tersebut. Set kedua ialah 10 soalan aneka pilihan. Set ketiga ialah membaca dan memahami catatan diary Prema serta menjawab soalan-soalan berdasarkan diarinya. Sudahkah kamu bersedia? Jom kita mula sekarang.
soalan 1. Mak menyuruh kamu meminta daun pandan daripada jiran. Apakah tindakan hormat kamu? Baik, kita lihat cadangan jawapan sekarang. Saya akan meminta kebenaran daripada jiran sebelum memetik daun pandan. Soalan 2. Ayah kamu dan jiran sedang berbuat. Kamu hendak masuk ke dalam rumah. Apakah tindakan hormat kamu? Baik, kita lihat cadangan jawapan sekarang. Saya akan menundukkan badan apabila berjalan di hadapan ayah saya dengan jiran. Soalan ketiga. Apakah tindakan hormat yang patut kamu lakukan ketika jiran datang ke rumah? Baik, kita lihat cadangan jawapan sekarang. Saya akan memberikan salam sambil bersenyum kepada jiran yang hadir. Baik, murid-murid. Soalan set 1 sudah tamat. Jom kita lihat soalan set kedua. 10 soalan aneka pilihan. Murid perlu memilih jawapan yang paling tepat. Jom kita mula. Soalan 1. Waiman bercakap dengan apabila bercakap dengan jiran yang lebih tua daripadanya. A. Lembut. B. Kasar. C. Marah. D. Sedih. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Lembut. Soalan 2. Kita hendaklah dengan jiran yang datang berkunjung semasa sambutan perayaan di rumah kita. A. Bergerak. B. Memberikan. C. Bersalam. D. Bergaduh. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Bersalam. Soalan ketiga. Rasna, hadiah kepada Mei-Mei iaitu jirannya sempena sambutan hari lahirnya. A. Menghilangkan. B. Memasukkan. C. Membuang. D. Memberikan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah D. Memberikan. Soalan 4. Munir dan adiknya, jiran mereka yang patah kaki. A. Mendekati. B. Menziarahi. C. Mengejek. D. Membuli. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah B. Menziarahi. Soalan 5. Antara berikut, yang manakah bukan merupakan kepentingan menghormati jiran? A. Mengeratkan hubungan jiran. B. Berasa dirinya dihargai dan dihormati. C. Mewujudkan pergaduhan antara jiran. D. Dapat hidup dalam suasana yang aman dan tenteram. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Mewujudkan pergaduhan antara jiran. Soalan 6. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan apabila menghormati jiran kita? A. Hidup dalam kesusahan. B. Boleh mewujudkan suasana huru-hara. C.
boleh mewujudkan pergaduhan antara jiran. D. Hubungan antara jiran menjadi lebih rapat. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah D. Hubungan antara jiran menjadi lebih rapat. Soalan 7. Antara berikut, sikap yang mana menunjukkan sikap tidak menghormati jiran? A. Memberi salam kepada jiran. B. Menziarahi jiran yang sakit. C. Memecahkan tingkap jiran dan melarikan diri. D. Bertegur sapa dengan jiran apabila berjumpa dengan jiran. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Memecahkan tingkap jiran dan melarikan diri. Soalan 8. Apakah kepentingan kita menghormati jiran? A. Supaya hubungan sesama jiran bertambah erat. B. Supaya hubungan bertambah keruh. C. Supaya kita bergaduh sesama jiran. D. Supaya kita bermasam muka. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Supaya hubungan sesama jiran bertambah erat. Soalan 9. Apakah sikap yang perlu ada jika jiran menasihati kamu agar tidak bermain di tepi lombong? A. Tidak mendengar nasihat. B. Memarahi jiran yang menasihati kamu. C. Mendengar nasihat dengan berhemah. D. Buat tidak tahu dengan nasihat yang diberikan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Mendengar nasihat dengan berhemah. Soalan 10. Menghormati jiran merupakan amalan. A. Mulia. B. Buruk. C. Kolot. D. Karu. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul. Jawapannya adalah A. Mulia. Syabas, murid-murid. Semua jawapan kamu betul dan tepat. Tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Baik, murid-murid. Soalan set 2 sudah tamat. Jom kita lihat soalan set ketiga. Menjawab 4 soalan berdasarkan catatan diari Prema. Baik, murid-murid. Siapakah Prema ini? Ha, anggapkan dia sebagai kawan anda dan jom kita lihat apa yang Prema akan membuat jika bertemu dengan jiran dan seterusnya kita akan menjawab beberapa soalan berdasarkan catatan diari Prema tersebut. 11 Januari, saya menghadiri majlis sambutan hari kelahiran jiran dengan membawa hadiah sebagai tanda hormat. Saya tiba tepat pada pukul 5 petang seperti yang tercatat pada kad jemputan. Baik, murid-murid, kita lihat soalan. Berdasarkan catatan pada 11 Januari 2019, apakah tindakan hormat Prema semasa menghadiri majlis sambutan hari kelahiran? Saya beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat jawapan. Prema telah membawa hadiah sebagai tanda hormat dan juga tiba tepat pada masa yang ditetapkan. 20 Mac. Saya dan adik menyimpan mainan untuk menghormati jiran yang datang ke rumah. Baik, murid-murid.
Kita lihat soalan. Berdasarkan catatan pada 20 Mac 2019, apakah tindakan hormat premah semasa jiran datang ke rumah? Saya beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat jawapan. Prema dan adiknya telah menyimpan mainan sewaktu jiran berada di rumah. 16 Julai. Saya tertarik akan anak patung jiran. Saya meminta keizinan untuk bermain dengan anak patung itu. Sikap saya disenangi oleh jiran. Baik murid-murid, kita lihat soalan. Berdasarkan catatan pada 16 Julai 2019, apakah tindakan hormat prema semasa hendak bermain dengan anak patung jiran? Saya beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat jawapan. Prema meminta keizinan terlebih dahulu apabila hendak bermain dengan anak patung jiran. 13 November. Saya menjemput jiran ke rumah semasa perayaan Hari Dipawali. Saya menyediakan penyepit, garpu dan sudu untuk jiran yang berlainan bangsa. Saya gembira kerana dapat menghormati jiran. Saya dan jiran hidup bahagia. Baik murid-murid, kita lihat soalan. Berdasarkan catatan pada 13 November 2019, apakah tindakan hormat prema sewaktu jiran mengunjungi rumah prema pada hari Dipawali? Saya beri masa untuk murid berfikir. Baik, jom kita lihat jawapan. Prema menyediakan penyepit, garpu dan sudu untuk jiran yang berlainan bangsa. Betul ke jawapan murid-murid? Hebat semua. Bagi tepukan untuk diri kamu. Cikgu berharap kamu mendapat semua jawapan dengan tepat dan dapat memahami topik ini dengan lebih jelas. Akhirnya, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran hari ini. Murid-murid, kita perlulah mengekalkan interaksi yang positif, menjaga kebersihan kawasan rumah, keselamatan rumah, saling bertegur sapa, berbaik sangka, bertolak ansur, saling hormat menghormati jiran kita. Hormati jiran setiap masa. Dengan ini, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama hingga akhir pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Selamat maju jaya.